Halo guys, wow, ini adalah salah satu tempat dari salah satu tempat di Danau Toba yang sangat cantik. Banyak sekali ikan. Wow, ikan jahir besar-besar. Lupa bawa pancingan ya. Sebenarnya sih kalau mau ke sini boleh juga bawa pancingan. Tadi banyak kok yang bawa pancingan ke sini untuk menangkap ikan. Keren-keren, banyak sekali ikannya. Dan ini adalah salah satu bot untuk membawa TBC lalahi. Bukan Elizabeth ya, Elisa. Elisa. Oke. Okay. Coba kita lihat. Boleh masuk nggak? Oh, lumayan bagus. Diikat dengan tali. Memang tiara bunga ini danaunya menyimpan sejuta kenangan. Karena kita bisa berenang. Di depan vilanya ini semua cocok untuk tempat berenang. Apalagi di Villa Ucok tadi, tempatnya sangat indah, sangat jernih. Coba lihat. Nih, banyak ikan. Sangat kecil-kecil. Dan akan tumbuh menjadi seperti ini, besar. Banyak sekali. Nih, coba lihat. Sini. Mungkin tidak bisa dilihat, tapi cobalah datang ke tempat ini sekali-sekali. Dan lihatlah. Ada banyak sekali ikan di dalamnya. Keren. Pokoknya is the best. Coba kita lihat tulisannya. Toba Dreams. Ada yang sudah pernah nonton Toba Dreams? Salah satu film terkenal. Bagus sekali. Kapal milik TBC Lalahi. Ini salah satu tempat yang bisa kita jadikan untuk tempat berenang juga. Ini khusus untuk hotel yang tadi tuh. Yang sangat besar. Dan sini sedang banyak penumpang yang ingin masuk ke dalam kapal tersebut. Nih, banyak sekali. Dan akan segera menuju ke pulau menyeberang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga kalau mau selfie-selfie bisa juga menyempatkan diri ke sini. Right. Right. Ah, ada yang mencatat banyak penumpang yang masuk. Ini dia kapalnya. Saya tuliskan Tiara Bunga. Segera berangkat, jadi kita masuk dulu ya. Oke, okay. Bye-bye. Pas ada tumpang.
dan jangan hujan.